Oke, halo. Balik lagi di Gori. Gue sendiri. Biasanya gubar tapi karena gak ada temennya, kita gue sendiri aja. Tujuan kita kali ini, oh ada temennya ding, tapi gak kenal. Hari ini kita akan ke Pak I mencoba setelah PSBB. Jadi Kota Tegal itu sudah tertransisi dari PSBB ke new normal. Nanti kita lihat ada banner-bannernya di sudut-sudut kota. Karena ini Kota Tegal sudah zona hijau, jadi mulai transisi. Makanya kita akan cek di Pak itu udah buka belum. Setelah kemarin tutup berapa bulan ya? 2 atau 3. Kemudian ini berangkat cukup pagi nih. Biasanya berangkat siang, tapi tadi kebangun jam berapa tadi ya? 3 apa ya? Dan gak bisa tidur lagi. Jadinya secara mendadak WSA. Coba kita akan langsung pantengin terus perjalanan kali ini, tetap di Gori. Gue sendiri. Nah, di depan ada baliho tulisannya Tegal New Normal dengan foto wali kota dan wakilnya. Coba kita lihat nih, lihat enggak? Nah, kita akan lihat dulu sekitar lebih dekat. Tuh, Tegal New Normal 30 sampai 30 Juni, 30 Mei sampai 30 Juni. Ada hashtagnya, pakai masker, social physical distancing dan cuci tangan. Mantap nih, Mr. Lockdown, mantap. Mr. Lockdown itu julukan wali kota ya, karena dulu Tegal jadi salah satu yang pertama melakukan lockdown dan diapresiasi banyak orang. Akhirnya wali kota dapat julukan Mr. Lockdown. Cukup keji ya. Jadi gue seri ini tetap pakai masker. Tapi kalau saya baca di ini grup-grup ya, itu katanya kalau lagi gue nggak usah pakai masker, bro. Karena bisa mengurangi asupan oksigen yang masuk dalam tubuh. Nah, itu bisa bikin seperti kasus yang ada di Facebook ya. Ada goeser yang meninggal, Al-Fatihah. Karena katanya gue pakai masker. Ya mungkin gimana ya? Tadi pakai maskernya pas goes ketika kita heart rate tinggi dan ngap. Langsung masan, baiknya maskernya dilepas dulu.
nanti kalau sudah berhenti dan berkumpul dengan orang lain baru dipakai lagi. Itu kali ya. Komen yang tahu gimana protokolnya, komen di bawah. Oke, kita lanjut, Bu. Harusnya sebelum matahari tinggi udah harus sampai sana dong. Kita udah sampai di Masjid Agung. Nah, itu belok kanan ke ini ya, alun-alun. Tapi oh iya, jadi karena Tegal sudah masuk new normal, itu wajib menggunakan masker. Dan kalau nggak memakai, itu dihukum. Terutama ketika lewat alun-alun ya, ada petugas yang memberhentikan orang yang nggak pakai masker dan kemudian dihukum push up atau bersihin selokan. Kenapa saya tahu? Karena kemarin saya push up. Jadi kemarin lewat alun-alun dan lupa nggak pakai masker, akhirnya disuruh berhenti dan disuruh push up. Oh, untung sebagai sobat fitness, push up 10 kali itu tidak terasa ya. Oh, sombong. Oke deh, Pak, lanjut lagi. Sudah hampir sampai. Mantap. Sudah sampai Pantura. Ternyata matahari sudah muncul. Gagal sunrise. Oke, kita belok masuk gerbang Pak I. Oke, Bu, kita udah deket nih di gerbang. Ternyata tutup, Bu. Tapi seorang udah banner tulisannya area wajib masker, tapi gerbangnya tutup. Gak tahu nih, buka nggak? Sepertinya emang masih tutup. Oh, ternyata bisa lewat sana, Bu. Kita masuk. Ternyata ada pintu samping, Bu. Masuk. Mantap. Ada bocil-bocil pada kebaik. Jadi bisa ya masuk ya. Yang penting pakai masker. Tapi ini bocil gua mau pakai masker. Aduh. Yang penting gua yang nonton kalau kesini pakai masker. Dan ternyata gua banjir, gua. Wala. Auto mandi. Jadi kemarin ada berita sih, Pak E ini ombak besar ya. Jadi dan di beberapa tempat malah rob banjir. Nah, beneran ini. Ada genangan air, tapi ya udahlah, masa MTB nggak mau basah-basahan. Nanti yang penting di apa, dicuci. Oh, sekarang ditutup. Sekarang nggak boleh. Salah satu keasikan naik sepeda,
gampang nyelip-nyelip, jadi masuknya mudah, aksesnya gampang, gak usah cari parkir, kita bawa aja sepedanya, kita langsung ke sana. Ini kita pakai masker. Wow, jadi ini di jogging track kemarin banjir katanya, kita tuntun saja. Akhirnya sampai gue di Pai. Sampai ya. Kita akan lihat sunrise yang sudah rise. Langsung aja gaskan. Oh, jalan kotor gue karena kemarin sempat rob. Sunrise gue, walaupun sudah lumayan tinggi, masih lumayan lah, dapat dikit. Ini tempat favorit nih di sini, pertigaan ini. Becek. Hup. Dan kalau di sini itu sepeda taruh di bawah, Bu. Nanti di ini penjaganya. Oke, wah, sudah sampai di Pai. Nih. Suasananya cukup tenang. Belum banyak orang. Di belakang ada pantai. Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita bisa masuk Pai. Pai gerbang utamanya tutup, tapi ada pintu masuk lain dan kita bisa masuk. Yang penting pakai masker. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada.